Kerajaan Negeri Kelantan telah melancarkan kutipan derma sempena sambutan ulang tahun ke-27 akaun amanah kebajikan Darul Naim atau lebih dikenali dengan nama Tabun Serambi Mekah. Pelancaran ini merupakan langkah utama bagi menarik para penderma menyumbang dari segi kewangan untuk disalurkan ke akaun amanah kebajikan Darul Naim. Kita utamakan kepada mangsa-mangsa kebakaran, mangsa ribut dan juga kepada mereka-mereka yang terlantar sakit untuk dibantu. Ahmad Yaakob ketika merasmikan program ini berkata, Tabung Serambi Mekah ini dilancarkan bagi menyalurkan bantuan segera kepada rakyat yang memerlukan, terutamanya mereka yang ditimpa musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sebelum itu, perkhidmatan aplikasi JomPay turut diperkenakan bagi memudahkan para penderma menderma ke Tabung Serambi Mekah melalui online.